Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Akane. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang event Dorothy Vision. Event ini akan berjalan selama 21 hari, seperti event pada umumnya. Bukan mini event atau event besar seperti Ideal City kemarin. Pada event ini, kalian bisa mendapatkan total 27 PO. Pada menu event mission, kalian akan mendapatkan 1. Operator Ascend. Token Ascend bisa kalian beli via event store. Kalian butuh 1400 event currency untuk mengambil semua token Ascend. 2. Event currency sebanyak 1510 event currency. 3. Modul data block sebanyak 2 biji. 4. Beberapa bagian furnitur. Jika kalian ingin melengkapi furnitur ini, maka kalian harus beli di event store dan juga furniture shop. Pada event ini akan ada 3 stage yang bisa dipakai untuk farming material. Stage tersebut antara lain DV6 untuk polyester pack, DV7 untuk Lossic Coal, dan DV8 untuk incandescent alloy. Silakan cek di pot kalian dan silakan dilihat material mana yang kalian belum punya atau sedang krisis material. Ini adalah item yang bisa kalian beli via event store. Aku sarankan untuk membeli semua furnitur, karena jika event ini rerun, kalian akan mendapatkan sertifikat ungu yang bisa ditukarkan dengan berbagai item tingkat atas di sana, termasuk Orundum. Akan ada 3 operator baru dalam event ini, yaitu Dorothy, subclass Trapmaster Specialist, Grey the Lightning Bearer, subclass Flinger Sniper, dan Ascend, subclass Chaincaster. Ketiga operator ini akan aku bahas secara terpisah. Lalu untuk skin, akan ada 3 skin baru, yaitu skin Carnelian seharga 18 PO, skin Flamebringer seharga 18 PO, dan skin Black Knight seharga 15 PO. Selain ketiga skin tersebut, akan ada rerun skin untuk seri Evoke, yaitu skin Tsukinogi seharga 18 PO, skin Beeswax seharga 18 PO, dan skin Performer seharga 15 PO. Pada event ini, Marksman Sniper akan mendapatkan modul pertama mereka. Selain Marksman Sniper, Palas dan Magalan akan mendapatkan modul kedua mereka. Operator ini akan mendapatkan Operator Record dan Paradox Simulation. Baik, segitu saja detail tentang event Dorothy Vision. Kalau kalian ada pendapat dan juga pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Aku minta maaf kalau aku ada salah dalam ucapan kata dan juga istilah. Terima kasih sudah menonton dan Otsu.